kan. Sebenarnya kapan itu enggak ada ya, Bu. Katanya merampas HP atau di cloning HP, benar enggak? Sampai disekap juga. Ada penganiayaan juga, Bu. Nanti kita buktikan. Kalau misalnya kalau misalnya saya melihat handphone pembantu saya itu masih normal. Apalagi kalau itu handphone pacar. Kamu pun sering lihat kan handphone pacar? Itu kan berarti ada seseorang mastermind di belakang laporan ini. Oke? Enggak pernah ada itu soal apa? Penyekapan. Masih ya, Bu. Anda betapa melihat nih. Betapa indahnya kata-kata di medsos. Pemati kata-kata Tuhan, mami, papi, baby. Tapi istri yang baik begini dilaporin polisi seperti itu. Ya? Siap dipanggil, Bang. Bams katanya juga ikut memaki-maki, Bams katanya, Bang. Benar, Bang. Lihat aja. Jadi teman-teman nanti ini kan semua urusan polisi kan lihat aja. Gitu. Karena kejadiannya pun kalau akan kita buka akan lumayan memalukan untuk biasanya. Kita juga punya bukti-bukti. Jadi kalau itu jadi konsumsi publik lumayan membantu. Jadi intinya katanya ada oknum, saya nggak sebut nama, yang tinggal di rumah dia, yang sering kasih info-info kejadian di rumah dia ke rumah sebelah. Siapa nama itu nanti kita lihat. Jadi nggak ada itu semua, itu cerita buatan. Oke, okay, nggak ada itu. Okay. Jadi, apa lagi? Bang, ini kan dramanya udah baru ya, udah banyak berarti. Ini kira-kira gini, Pak. Apa? Kira-kira masih ada nggak, Pak, jalan damai? Kira-kira. Dari Budesiri. Budesiri gimana? Budesiri. Mungkin ada damai? Dari Ibu. Wanita yang sedang sedih dilaporin, mesti Anda jawab sekarang untuk jalan damai. Kejam banget di kau. Iyalah. Dulu lagi. Dituduh katanya mengambil dari dapur. Yang kau ambil itu kan disurat itu peralatan kamu mami toko ya. Apa aja itu? Seorang pengacara besar melarang istrinya hanya kompor microwave. Aduh, pusing gue ini. Kenapa aku terlalu kalah sama istriku ya? Pusing gue ini. Kalau kompor aja begitu, tapi gayanya di medsos. Woo! Tapi bisa dibilang nggak ada kata damai sekarang ya? Ya saya nggak bisa jawab. Bunda Siri. Kalau sekarang ini masih parah, ya. Jadi juga ingat, saya dituduh mencampuri perkawinan. Saya tidak pernah bertanya, kenapa dia cerai dua kali? Nggak pernah gua tanya, kan bukan urusan gua. Karena klien gua kan dia. Terutama perceraian kedua. Aku tahu ceritanya. Tapi saya tidak cerita, enggak usah. Saya hanya ngurusin dia. Ya, ketawa dia. Karena dia tahu persis apa kejadian di perceraian kedua. Ya. Jadi udah inilah istri yang ketiga kali dikawinin. Dia sudah dua kali cerai sebelumnya. Di umur 71, ubannya sudah mulai menyebar di kepala dia. Jadi intinya Bu Desi. Intinya mau dibawa kemana nih, Bang, persoalannya, Bang? Bu Desi maunya apa, Bang? Dia terluka benar? Iya. Belum bisa jawab. Oke. Dah. Oke, siap. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.